من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام. Siapa yang puasa satu hari saja, maka orang tersebut akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dirinya sama neraka jahanam sejauh perjalanan 500 tahun. Sejauh perjalanan 500 tahun, ini hadis rawi Nasa'i. Tapi syaratnya puasanya fi sabilillah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Saya puasa karena malu. Kalau kamu malunya karena Allah juga enggak apa-apa. Saya puasa karena kebiasaan. Loh, maksudnya kebiasaan cari sehat. Oh, kamu puasanya bukan karena Allah. Karena apa? Sehat. Ya, kamu enggak dapat fadilah ini. Tapi kalau saya puasa niatnya puasa wajib plus kesehatan, dapat pahala ini.